Oke okay, bro, asap bro? Welcome to back my channel Mutal Games. Seperti biasa, Mutal Games akan mereview game racing, game drive dan game balapan lainnya bro. Kali ini Mutal Games akan mereview game yang berbeda dari game yang biasanya Mutal Games review, yaitu Beach buggy racing 2 bro. Game ini Game yang offline ya untuk BBC Racing 2. Biasanya game ini off, online kan. Dan ini yang modal game bagikan adalah yang offline bro. Kalian bisa online dan offline. Dan di sini benar-benar unlock all cars ya. Dan unlock al karakternya. Kalian bisa pakai karakter yang kalian suka. Dan mobil yang kalian suka bro. Di sini benar-benar unlock al karakter ya bro. Nih lihat nih ada sepeda motornya pun kalian bisa pakai ya bro dan game ini untuk link downloadnya seperti biasa ada di dalam komentar yang mutal game sematkan bro game ini apa itu namanya Beach Racing 2 ini kalau kalian pertama download terus install untuk masuknya kalian harus datanya harus diaktifkan terlebih dahulu kalau sudah bermain atau sudah masuk dalam game baru matikan datanya mood al game bener-bener nggak pakai data ya kalian lihat sendiri datanya dimatikan semua tanpa ada jaringan tapi masih bisa bermain game Beach Racing 2 ini bro dan untuk moodnya ini kalian jangan lihat uangnya ini ya bro karena uangnya nggak bakal berkurang tapi bertambah kalian pakai-pakai saja diamondnya dan kalian bisa bermain dan untuk apa ini namanya untuk moodnya ini tinggal apa unlimited money kalian tinggal pakai uang yang kalian suka unlimited diamond sesuka hatinya pakai diamond dan unlock al karakter semua bro jadi enak banget kecuali levelnya ya kalau levelnya nggak di mood karena apa biar ada tantangan untuk di BCBK Racing 2 ini bro Oke kita coba langsung gas ya untuk pakai karakter yang pertama kita pakai ini aja UFO saja kita pakai sekalian kita pakai untuk aliennya mana ini Oh ya kita pakai aliennya saja karakternya yang pertama sekalian test drive untuk bisbegi racing 2 ini Oke, kita coba pakai Play untuk yang ini langsung kita gas ya. Untuk apa itu namanya? Untuk review Biggie Racing 2 ini, Bro. Ini benar-benar offline ya untuk game ini dan karakternya benar-benar powerful semua, Bro. Kalian lihat untuk mobilnya dan karakternya kita bisa pakai ya. Dan untuk apa ini namanya? Kita purin dulu kali, biar digas dulu kita biarin mereka start dulu dan lihat apa yang terjadi ini benar-benar powerful banget untuk mobilnya bro tuh lihat tanpa bantuan nos tanpa bantuan apa itu namanya ini apa ini tanpa bantuku, bantuan kekuatan mobilnya kita benar-benar bisa menyalip musuh-musuhnya bro kita keluarin saja itu nggak enak itu uh ini untuk karakter ini dan mobil ini benar-benar jarang banget kita dapatkan ya untuk di Beatpick Racing yang online. Karena apa? Di sini benar-benar sulit banget harus top up. Tapi kalau dari Alkem ini, kalian bisa pakai mobil yang kalian suka dan karakter yang kalian suka dan mobilnya benar-benar powerful semua nih lihat nih Yih, tinggal nyalip tanpa bantuan nos tanpa bantuan apapun sudah bisa menyalip dari nomor terakhir ke nomor satu apalagi pakai nos auto auto ya auto menang lah pastinya karena apa karena mobil musuhnya sudah ketinggalan terlalu jauh bro kita coba pakai ilmunya wih ini teleport teleport wih shit ternyata karakternya untuk mobil atau alien ini dan mobil UFO ini kita bisa teleport bro untuk nosnya nggak kita pakai ya karena wah uh, pakai aja lah nanti dikira nggak bisa lagi nosnya karena apa nggak seru kalau pakai nos kita lihat nah biar disalip dulu biar ada gergetnya gitu loh bro ih langsung kita tembak tembak boy we 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 nyalip kok, nyalip kok. Oh, nyoh. Oh, motor gue. iya ayo kita menangkan saja jangan sampai level terakhir, Bro. Dan ini untuk maps-nya ini nggak gini-gini doang ya. Ya seperti maps maps biasanya di Beat Racing 2. Tinggal menyelesaikan misi dan lain-lain, maps-nya yang lain akan kebuka biar seru gitu loh. Kalau kebuka semua itu nggak ada tantangannya jadinya yang penting al karakter kalian bisa pakai semua bro. Oke okay, al karakter dan mobilnya kalian bisa pakai semua. Oke okay, mantap kan? Oke okay, kita gas ya kita review lagi untuk mobilnya. Nah ini kita gas saja kita open. Walaupun diamonnya 12 kita pakai diamonnya 56 di sini nggak bakal berkurang bro diamonnya bro. Tuh nya nggak bakal berkurang Oke jadi bener-bener unlimited Diamond dan unlock unlimited money jadi tinggal pakai pakai saja yang kalian suka Coba kita modifikasi ya kita modifikasi mobilnya terlebih dahulu dan di sini bener-bener skinnya kebuka semua ya skinnya di sini dari decal atau apapun kebuka semua tinggal kalian tinggal pilih-pilih dan pakai saja Oke, untuk modifikasinya kita nggak pakai UFO ya, kita pakai mobil yang agak keren biar modifikasinya kelihatan. Oke, kita pakai ini saja dan kita modifikasi. Pertama kita modifikasi warnanya. Wih, warnanya di sini banyak banget kita coba ya untuk warna-warna yang agak-agak gitu kita pakai warnanya. Oke lah, kita pakai warna ini saja. Kemudian untuk dekalnya kita dekal naga, naga bro Kita dekal apa kira-kira ya? Oke okay lah ini saja kita dekal ini. Kemudian untuk kalornya, kalor dekalnya di sini kita pakai warna merah. Oke, okay. oke okay ya. Kemudian wellnya atau bannya bro. Kalian tinggal pilih-pilih saja ban yang kalian suka ya bro. Ban yang kalian suka kita pakai ban semangka bisa jaruk bisa oke kita pakai ban ini dan rewel belakang juga kita pakai ban ini dan untuk warnanya bannya oke okay lah oke okay, kemudian untuk aksesorisnya kita bisa kasihin aksesorisnya di depan terserah kalian pakai aksesoris yang bagaimana di sini bener-bener unlock semua ya bro Oke kita kasih aksesoris ini kemudian untuk honnya untuk suara mobilnya yaitulah Oke, langsung kita cancel Eh, kok cancel? Beli dong, beli, kampret Nah, sorry, 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 sorry Sorry, sorry, sorry Harusnya dibeli nih Bukan dibiarin Bentar, bentar Kita pakai ini, bentar Warnanya Oke okay lah, oke okay lah, oke okay lah It, Langsung push gitu loh, beli gitu loh Kampret Oke okay dan nggak terlalu lama kita beli aksesorisnya juga nah, kita beli gitu loh walaupun anunya banyak kita beli ini dia modifikasinya ya modifikasi untuk bisPG racing duanya bro kalau karakternya seperti ini kita ganti karakternya yang ini dia Karakternya seperti ini langsung kita gas ya. Apakah ini bisa dipakai di dalam gamenya? Kita gas saja bro. Kita pakai yang hutan saja alias padang pasir. Untuk link downloadnya seperti biasa. Oh oke okay ya. Ternyata karakternya bisa dipakai ya. Oke okay, mantap. Untuk link downloadnya seperti biasa ada di dalam komentar yang mood game sematkan ya bro. Kita review sekali lagi untuk suara mobilnya ya. Kita besarin dulu. Kita coba lagi kita besarin untuk suaranya. Sekali. Oke, kita ganti anunya ya, maps ya.

Thank you.